Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berucap pada sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Tambun menegaskan keputusan kerajaan menaikkan gaji penjawat awam adalah bagi menghargai golongan terbabit terutama pasukan keselamatan termasuk anggota bomba. Rakyat perlu menguasai kecerdasan buatan AI bagi menjamin nilai budaya dan moral dalam teknologi itu ditentukan sendiri oleh masyarakat di negara ini, kata Perdana Menteri. Pelakon Hollywood kelahiran Malaysia, Tan Sri Michelle Yeoh menerima penganugerahan pingat kebebasan presiden dari Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.